Ini adalah potret era industri 4.0, di mana banyak sekali pabrik yang memproduksi barang-barang menggunakan robot dan mesin-mesin canggih. Mesin tersebut tidak hanya memiliki komponen mekanik yang rumit, tetapi juga melibatkan komponen elektronika, sensor-sensor, dan jaringan internet untuk kendali jarak jauh. Tentu saja, sebagai generasi Indonesia, dituntut untuk mempelajari, mengembangkan, menggabungkan antara hardware, software, dan jaringan secara utuh. Ini tidaklah mudah. Menguasai ilmu elektro saja tidak cukup. Menguasai bidang ilmu IT saja juga tidak cukup. Kami, mahasiswa teknik komputer, berkomitmen untuk ini. Ini adalah janji kami untuk negeri. IT Telkom Surabaya, solution for the nation.